Deras dengan angin kencang yang terjadi di sejumlah wilayah di tanah air identik dengan ciri-ciri masa transisi dari musim kemarau ke musim hujan atau pancaroba. Namun BMKG memprediksi awal musim penghujan akan terjadi pada dasarian kedua atau periode tanggal 11 hingga 20 November. Sementara puncak musim penghujan diperkirakan terjadi bulan Februari 2024 mendatang. Hujan deras, kemudian juga disertai dengan angin kencang, tapi periodenya singkat seperti yang terjadi kemarin di Jakarta Pusat dan sekitarnya itu sangat tipik atau sangat identik begitu ya dengan ciri-ciri masuknya periode atau masa pancaroba. Nah, untuk wilayah Jakarta, khususnya sebagian besar wilayah Jakarta, itu mulai masuk awal musim penghujan itu di dasarian kedua bulan November. Dasarian kedua bulan November itu artinya antara 11 hingga 20 November tahun 2023 itu awalnya ya, awal musim penghujan. Nanti berjalan terus tuh musim penghujannya hingga nanti